ini dia. Ini kloset-kloset bekas dijadiin baru lagi di sini. Diolah lagi, guys. Ini bisa jadi pundi-pundi. Dan di dalam juga ada tempat servis. Apa tuh namanya? Pemanas air ya. Ini sepeda-sepeda bekas nih. Oh, siapa yang mau beli sepeda nih, datang sini. Dari yang kecil sampai yang gede juga ada sini. Halte Transjakarta Pasar Rumput bro. Ini dia. Ini kita lanjut ke Tanah Abang nih. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di daerah Pasar Rumput. Saya mau update nih bro, tempat-tempat jualan kursi roda, oksigen, sepeda, kloset, tempat-tempat kursi roda, tempat kloset bekas di depan, sepeda bekas, sepeda baru juga ada nih. Ini dia. Kloset-kloset bekas jadi baru lagi sini, diolah lagi, guys. Ini bisa jadi pundi-pundi. Dan di dalam juga ada tempat servis, apa tuh namanya, pemanas air ya. Ini bisa jadi mahal lagi nih. Ini berkisar 300, 500 sampai jutaan ini. Langganan saya itu tuh, kalau dulu saya punya kos-kosan belinya situ. Nah ini tempat kursi roda, sepeda, oksigen, alat kesehatan lah, tongkat gitu. Nah ini sepatu-sepatu impor nih, impor ekspor, koridor, sepatu kulit original juga ada sih, keranjang-keranjang bayi itu. Ini barang-barang bekas sih, sini 80% ya. Ini sepeda-sepeda bekas nih. Siapa yang mau beli sepeda nih, datang sini. Dari yang kecil sampai yang gede juga ada sini. Soal harga tergantung kita ya, pintar nawarnya. Apalagi mama nawarin 1 juta ditawar 500 ribu. Nah keren banget guys. Ini ada sepeda bekas juga nih bro. Ya, ada yang baru, ada yang bekas. Kursi roda bekas baru juga ada. Rata-rata bekas. Ini dia Pasar Rumput ya. Luar biasa nih Jakarta ya, kota besar segala pun ada ya, nggak tahu aja tempatnya. Halte Transjakarta Pasar Rumput bro. Ini dia. Kita lanjut ke Tanah Abang nih. Seperti ini, wah macet lagi nih, cekidot cekidot. Nah ke kiri kita itu ke Pasar Manggis ya, kalau kita lurus aja. Kalau malam di sini ada polisi suka ngumpet, pernah saya hampir ketangkep, cuma masalahnya saya ngebut ya, jadi nggak ketangkep gitu.
biasa lagi ugal-ugalan di jalan gitu. Jangan ditiru ya. Al-Amin, asuransi jiwa syariah. Oke bro, karena macet nih kita coba di sini dulu, update Pasar Rumput Jakarta Timur ya. Semoga kalian sehat-sehat dan menjadi wawasan buat kalian semua yang ada di Jakarta dan yang membutuhkan barang-barang seperti berikut itu, ada toilet, kursi roda, tongkat, oksigen, sepatu bekas, sepeda bekas, dan lain-lain ya, ada di sini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.